Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan Mimin. Tentunya dengan berita-berita terbaru dari artis-artis Indonesia. Kali ini Mimin akan membawakan berita terbaru dari Haiko Panderpeken dan Rangga Azol yang selalu memberikan chemistry yang terbaik untuk para fans Haizov. Gadis berusia 18 tahun ini bukan hanya piawai dalam berakting, tapi ia juga piawai dalam berpose di depan kamera. Sebelum terjun ke dunia hiburan, Haiko Panderpeken merintis karirnya dengan menjadi seorang model. Dan baru-baru ini Haiko Panderpeken kembali menjalani pemotretan nih guys. Namun kali ini pemotretan Haiko Panderpeken berbeda dengan sebelumnya nih. Sepertinya kali ini Haiko Panderpeken menjadi salah satu brand ambassador dari produk kecantikan nih. Namun seperti biasa, sebelum melakukan pemotretan Haiko Panderpeken harus diberi sedikit polesan, meskipun wajahnya sudah sangat cantik. Hal itu pun membuat Haiko Panderpeken tampak lebih cantik nih guys. Terlihat jika Haiko Panderpeken juga sudah sangat jago dalam hal pemotretan. Bahkan lawan mainnya Rangga Azol pun mengakui hal itu loh. Dan Rangga Azol juga sangat piawai dalam berakting. Sederet artis pun mengakui akting Rangga Azol dan Haiko Panderpeken sangat bagus, hingga mereka bisa membuat chemistry yang sangat nyata. Salah satunya diungkapkan oleh aktor Ben Kasyafani ketika ditanya oleh salah satu fans. Menurut Kak Ben, acting Haiko dan Azol gimana? Tanya Wulan Jular. Ben Kasyafani juga langsung menjawab dan memuji Haiko. Bahkan bukan hanya talenta, tapi mereka adalah pekerja keras. Karena menurut Ben Kasyafani, tidak mudah menjadi aktor dan aktris, tidak hanya bagus, tapi juga harus bermain dengan stamina. Nah guys, bagaimana menurut pendapat kalian tentang Haiko? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe agar channel ini selalu memberikan berita terbaru dan terupdate setiap harinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.